Jaksa Agung menarik 10 jaksa senior dari KPK. Para jaksa yang ditarik diketahui tengah menangani sejumlah perkara besar. Perkara besar yang ditangani oleh para jaksa yang ditarik, salah satunya adalah kasus dugaan korupsi di lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Namun KPK menyebutkan penarikan jaksa senior itu tidak ada kaitan dengan kasus yang sedang ditangani, melainkan langkah penyegaran yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Tugas mereka di sini sudah dianggap cukup baik oleh KPK maupun Kejaksaan, dan jaksa-jaksa tersebut apabila tidak ada masalah, saya memiliki keyakinan akan dipromosikan untuk posisi yang lebih baik lagi. Jadi tidak ada kaitan selesainya masa tugas 10 jaksa tersebut dengan perkara yang sedang ditangani. Itu secara prinsip hanya penyegaran di lembaga kejaksaan agar ada regenerasi jaksa-jaksa yang di bawahnya bisa bertugas. Mungkin kalau yang ditarik Kasatgas, maka jaksa yang di bawahnya akan menggantikan sebagai Kasatgas. Jadi ada regenerasi di situ.